Hai, Sobat Lovers. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Bersama kembali dengan saya Cindy yang paling manis dan paling seksi. Di kesempatan ini saya akan menceritakan makna relief monumen dan kipra sobe sobai 3. Monumen Sobai didirikan pada 1974 dan diresmikan pada tanggal 31 Juli tahun 1976. Sebagai peringatan bahwa penjajah telah berhasil dikalahkan dan dipulangkan dari Tanah Timor. Monumen ini menjadi destinasi yang ada di jantung kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Relief-relief pada dinding Monumen Sobai mengisahkan penjajahan kolonialisme dan perjuangan rakyat Timor melawan penjajah. Terdapat gambar rantai yang terputus mengandung makna perjuangan meraih kemerdekaan dari tangan penjajah. Seorang raja menunggang kuda mencerminkan jiwa kesatriaan, patriotisme, yang memiliki cinta dan kasih sayang terhadap rakyat Timor, menyingsingkan lengan baju tanpa pamrih untuk membela dan mempertahankan hak-hak rakyatnya yang dirampas oleh bangsa penjajah. Siapakah sang raja pahlawan berkuda itu? Dia adalah Sobe Sobai III, putra kelahiran Bikauniki sekitar tahun 1882. Ayahnya bernama Baob Sobai dan ibunya NN. Dia adalah kaisar kerajaan Unam. Orang mengenalnya sebagai raja hingga akhir hayatnya. Dia adalah pejuang yang konsisten menolak kolonialisme dalam bentuk apapun. Lebih tegas lagi menolak untuk berunding. Tidak pernah sekalipun menandatangani perjanjian takluk kepada Belanda sehingga dengan tegas menolak bekerja sama dengan kolonialisme. Demikian penuturan cucu ke-30 Sobe Sobai III, Dr. Sulastri Banu Finit tentang makna filosofi relief di dinding Monumen Sobai dalam sesi peringatan ke-98 mangkatnya Sobe Sobai III di Sonaf Naemi Fontaine, Kota Kupang pada Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2020. Di hadapan Bupati TTU, Rai Fernandez cucu Sobe Sobai III, Bupati Malaka, Steph Briaseran, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emiliano Mleni, Sesepuh Lembaga Adat Masyarakat Sunda, Aditya Alamsyah, Para Usif, Meo, Atoin Amaf, Tetua Adat, Tokoh Masyarakat, Kepala Suku Sederatan Timor. Dr. Sulastri mengungkapkan Sobe Sobai III bersama seluruh rakyatnya dan para Meo atau Panglima Perang mereka membangun tiga tugu atau benteng pertahanan antara lain. 1. Benteng Ektop di Desa Benu. Benteng ini dijaga oleh Meo Oneno dan Taen Suan. 2. Benteng Kabun di Desa Fatukona dijaga oleh Meo Kusinat Bena dan Bewep Nani. 3. Benteng Fatusiki di Desa Oel Naineno dijaga oleh Meo Totos Mau. Dr. Sulastri pun menuturkan kiprah Sobe Sobai III, sumber cerita dari keluarga Saubaki, Sobe Sobai Il ditangkap pada bulan Juni tahun 1905. Dan dibawa sebagai tahanan perang bersama-sama dengan Ai Sobai, Beke Sobai, Baob Sobai, Neno Sobai dan Bete Bani. Para pahlawan yang ikut berperang dan memimpin kelompok pasukan dari Unam adalah Labi Kolonel Tafim Kase, Atu Abanat, Neno Haki dari Usif Palaf Tefnai, Toto Semaut, Aki Aobesi, Sani Bahel dari Molo, Nun Bena dan Falu M. Nutu. Perang ini dimulai di Desa Bipolo yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Peristiwa itu dikenal dengan Perang Bipolo. Benteng Fatusiki akhirnya berhasil direbut oleh Belanda. Raja Sobe Sobai III dan Toto Semaut Sang Meo gagah perkasa yang memimpin perlawanan itu. Namun karena keterbatasan senjata, pihak Belanda menang. Raja berhasil ditangkap dan dibawa ke Kupang dan ditahan selama 2 bulan untuk pemeriksaan oleh Belanda. Kemudian diasingkan ke Waingapu Sumba Timur selama 2 tahun 3 bulan. Setelah selesai masa tahanan rumah di Kupang, Sobe Sobai III diperkenankan untuk kembali. Namun ia diwajibkan untuk berdiam di Camplong selama 5 bulan dan dijaga ketat oleh pasukan Belanda. Usai 5 bulan, Raja Sobe Sobai III diperkenankan kembali ke Kauniki. Namun, sebuah kerusuhan di Kauniki menyebabkan dia didakwa oleh seorang bernama Teboin Umatan kepada pemerintah Belanda, yang mana dalam keputusan pengadilan Belanda, Sobe Sobai III ditahan lagi di Kupang kurang lebih 2 tahun. Akhirnya meninggal dalam penjara dalam keadaan dipasung. Jenazah Raja Sobe Sobai III ditandu oleh NN dan dimakamkan di Sonaf Naime Fontaine.
Demikian kisah singkat makna relief monumen dan kiprah Sobe Sobai 3. Jika Anda senang dengan channel kami, silakan subscribe, like, komen dan share video ini. Sampai jumpa kembali dengan saya Cindy yang paling manis dan paling seksi.